kita masih menjelaskan tentang hukuku zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan tentang keutamaan para istri Nabi secara umum. Kemudian sudah kita sebutkan siapa saja nama istri-istri Nabi, dan kita jelaskan cukup detail istri beliau yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid, bagaimana proses pernikahannya sama Nabi, bagaimana keutamaan beliau, bagaimana peran beliau di awal-awal Islam, sudah kita sampaikan. Dan insyaallah pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas istri Nabi yang kedua yaitu Sayyidah As-Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Jadi yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah keutamaan istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah itu? Aisyah, beliau adalah Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Kunia beliau Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal beliau tidak punya anak. Berarti orang berkunia itu tidak mesti dia punya anak. Meskipun enggak punya anak boleh. Misalnya ummu siapa gitu, ibunya siapa, meskipun belum punya anak. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak dikaruniai Allah putra, tetapi beliau berkunia Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Sebagian riwayat mengatakan Abdullah ini kunia beliau Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Abdullah di sini diambil dari nama keponakan beliau. Aisyah radhiyallahu anha punya keponakan orang hebat, namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Karena Aisyah memiliki saudari namanya Asma binti Abu Bakar. Asma ini nikah sama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, yang dijamin masuk surga. Dari pernikahan Asma binti Abi Bakar dengan Az-Zubair bin Awam lahirlah Abdullah bin Zubair. Sehingga Abdullah bin Zubair ini adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Makanya di situ dipakai kunia oleh Aisyah, Ummu Abdillah. Nama beliau Aisyah binti As-Siddiq. As-Siddiq di sini siapa? Abu Bakar, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah binti Abi Bakar bin Abu Quhafa, Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Al-Qurashiyah At-Taimiyah Al-Makkiyah. Beliau lahir di kota Makkah. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah adalah istri Rasulullah. Afqahu nisa'il alam, afqahu nisa'il umma alal itlaq, wanita yang paling faqih dalam agama Islam secara mutlak. Wanita yang paling faqih dalam agama Islam Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau wanita yang paling banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ummuha, ibunda beliau namanya Ummu Ruman. Berarti Ummu Ruman ini istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau dikumpuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yakni ketika beliau berumur 9 tahun. Wa dakhala biya fi Syawal sana itsnatain ya min ghazwati Badrin. Wa hiya ibnatu tis'in. Beliau adalah anak perempuan berumur 9 tahun ketika dikumpuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawat anhu ilman katsiran. Dan beliau Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang sangat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an abiha, dan dari ayahnya. Siapa? Wa an Umar, dan dari Umar bin Khattab, dan seterusnya. Itu umum, gambaran umum tentang Aisyah radhiyallahu anha. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, Aisyah ini wanita yang paling dicintai Rasulullah. Diriwayatkan dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, Amr bin As, sahabat Nabi yang mulia, berkata, Rasulullah pernah mengutusku sebagai komandan perang Datus Salasil. Maka suatu ketika aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi beliau dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaika?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling Anda cintai? Rasulullah menjawab, "Aisyah." Aisyah. Qultu, kemudian aku berkata lagi, "Faminar rijal," dari laki-laki. Siapa ya Rasul? Kalau dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, ayahnya. Berarti siapa? Abu Bakar. Thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kata beliau, Umar. Umar bin Khattab. Itu menunjukkan wanita yang paling dicintai Rasulullah, bahkan manusia secara umum yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana proses nikahnya Rasulullah sama Aisyah? Rasulullah mimpi. Dalam hadis diterangkan, dalam hadis Bukhari dan dalam hadis Muslim, dan riwayat yang akan saya sampaikan ini riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa potongan kair dari sutra. Kemudian malaikat itu berkata, "Hadhihi imra'atuka." Ini adalah istrimu. Ini adalah wanitamu. Fa'akshif an wajhiki. Kemudian aku buka wajahnya dirimu wahai Aisyah. Fa'idha antihi, ya ternyata ketika aku buka di situ ada wajahmu. Fa'akulu in yaku hadha min indillah yumdihi. Kalau ini datangnya dari Allah, maka Allah akan menjalankannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi mimpi untuk menikahi siapa? Aisyah. Dan itu berlangsung sampai berapa? 3 hari. Sehingga menikahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Kemudian Rasulullah ini pernah mendoakan Aisyah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bazzar dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Di sini ceritakan Aisyah berkata, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiban nafsi." Ketika aku melihat Rasulullah dalam kondisi yang lapang, bahagia, maka aku bertanya kepada Rasulullah, aku minta sesuatu dari Rasulullah. "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Ya Rasulullah, tolong doakan aku. Maka Rasulullah berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Ya Allah, ampunilah kesalahannya Aisyah, baik yang lampau maupun yang akan datang. Kata Isa, "Wama asarrat wama a'lanat," masih doanya Nabi, baik dosa yang ia sembunyikan maupun yang ia tampakkan, dosanya yang lalu maupun yang akan datang, yang disembunyikan apa yang dinampakkan, ampuni ya Allah.
Fa dhahikat Aisyatu hatta saqata ra'sahu fi hijrin Nabi. Maka Aisyah gembira, Aisyah tertawa sampai Aisyah menjatuhkan kepalanya di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya sampai Aisyah meletakkan kepala beliau di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking senangnya. Faqala, maka Rasulullah berkata, ayasurruki du'ai, apakah kau senang dengan doaku tadi wahai Aisyah? Maka Aisyah menjawab, famali la yasurruni du'auka ya Rasulullah, apa yang tidak aku membuat, apa yang tidak membuat aku bahagia dengan doa itu, doanya Nabi, ya wallahi innaha lad'auti, demi Allah sesungguhnya itu adalah dakwati, doaku untukmu wahai Aisyah. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah ini istri Nabi yang mulia, sehingga istri-istri Nabi yang lain cemburu. Dan sering saya sampaikan bahwa para sahabat itu kalau ingin memberi hadiah, maka ditunggu kalau Rasulullah itu ada di rumahnya Aisyah. Kalau Rasulullah ada di gilirannya, istri-istri yang lain, Ummu Salamah, Sofia, Juwairiyah, ditahan dulu. Para sahabat tidak memberikan hadiah ini dulu. Ditunggu sampai Rasulullah ada di tempatnya Aisyah, baru kalau Rasulullah ada di gilirannya Aisyah, para sahabat datang ngasih hadiah. Sampai-sampai hal ini menimbulkan kecemburuan dari istri-istri Nabi yang lain. Di antaranya adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka Ummu Salamah, istri Nabi yang mulia, datang kepada Fatimah dan berkata, wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu perihal Aisyah. Dan sampaikan agar sahabat-sahabat Nabi yang sahabat-sahabat Nabi itu kalau ngasih hadiah jangan selalu di rumah Aisyah ketika ngasih hadiah. Maka disampaikan oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha kepada ayahanda beliau, bahwa istri Nabi yang lain mengeluh kenapa hadiah itu disampaikan kepada Rasulullah selalu ketika Rasulullah ada di rumah Aisyah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah istri-istriku itu senang dengan apa yang membuat aku senang? Fima makna? Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya Jibril tidak turun membawa wahyu sedangkan aku ada di selimutnya wanita, kecuali di tempatnya siapa? Aisyah. Malaikat saja milih-milih, apalagi para sahabat. Wajar. Akhirnya setelah itu ridho istri-istri Nabi yang lain. Kemudian Aisyah ini tidak hanya dipuji oleh Rasul, bahkan dipuji oleh para sahabat. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, kamula minar rijal kathir, lelaki yang sempurna itu banyak. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Walam yakmul minan nisa, akan tetapi tidaklah sempurna dari kalangan wanita kecuali sedikit saja. Kalau kita ditanya siapakah orang-orang besar dari kalangan laki-laki, kita akan mudah dengan mengucapkannya. Betul? Dari Adam, semua nabi laki-laki. Betul apa enggak? Enggak ada nabiyah, itu enggak ada. Yang ada itu nabi, bukan nabiyah. Kalau nabiyah kan nabi perempuan. Laki-laki semua. Maka kata Abu Musa al-Ash'ari, orang-orang hebat dari kalangan laki-laki banyak, tapi yang perempuan sedikit. Di antaranya yang disebutkan dalam sejarah, kata siapa tadi? Abu Musa, Maryam binti Imran. Maryam ibunda Isa alaihissalam. Yang kedua Asiyah, imratu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kemudian, mohon maaf ya, ini bukan ucapannya Abu Musa al-Ash'ari, tapi ucapannya Rasulullah yang diriwayatkan oleh
Abu Musa Al-Asad. Jadi yang berbicara Rasulullah. Laki-laki hebat banyak, tapi perempuan yang hebat cuma beberapa orang saja. Di antaranya Maryam, ibunda Nabi Isa, Asia istrinya Fir'aun, dan Aisyah. Ya, rawahu Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, ya Aish, hada Jibril yukri'ukas salam, yukri'ukis salam. Wahai Aisyah, ini ada Jibril kirim salam, dia mengucapkan salam kepadamu. Fakultu, maka aku menjawab, kata Aisyah alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh, tara ma la ara, engkau melihat apa yang tidak aku lihat ya Rasulullah. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Aisyah bahwa malaikat Jibril mengucapkan salam kepadanya. Di antara wanita yang dapat kiriman salam dari Jibril siapa? Aisyah dan siapa? Khadijah. Kemarin saya sampaikan. Masih ingat kan? Pernah Rasulullah didatangi Jibril, kemudian Rasulullah berkata, Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, telah datang Khadijah membawa lauk." Masih ingat hadis itu? Tolong sampaikan kepadanya salamku dan kabarkan bahwa dia mendapatkan rumah di surga. Ya. Kemudian Aisyah terkenal dengan zuhudnya. Kasiratus siyam, banyak puasanya. Hatta dha'ufat, sampai beliau lemah gara-gara kebanyakan puasa. Ini Aisyah. Dan Aisyah ini orang yang dermawan. Zuhud dan dermawan. Aisyah pernah berkata, "Ma syabi'a alu Muhammad yauman min khubzin min khubzi burrin illa wa ahaduma tamr." Tidak pernah keluarganya Muhammad itu dua hari kenyang dari roti gandum. Tidak ada. Dua hari kenyang dari roti gandum tidak pernah. Kecuali salah satunya adalah kurma. Itu menunjukkan makanannya Aisyah dengan makanan Rasulullah sangat sederhana. Masih ingat gak kisah ada pengemis datang ke Aisyah itu? Datang pengemis kepada Aisyah. Aisyah gak punya apa-apa. Pengemis bawa, pengemis wanita bawa dua anaknya. Yang satu di bawah, yang satu digendong. Anaknya dua lah. Pengemis perempuan bawa anak kecil dua. Datang ke Aisyah ngemis minta makan. Aisyah gak punya apa-apa kecuali 3 butir kurma. Masih ingat kisah itu? Dikasihkan 3 butir kurma ini kepada pengemis ini. Maka 3 butir kurma ini satu diberikan putrinya yang kecil, dan dikasihkan lagi ke anaknya yang agak besar, terus satunya untuk dirinya, untuk pengemis ini. Saking laparnya, ini anak langsung dimakan habis, anak yang ini dimakan habis. Tinggal satu ini, ibunya mau makan, anaknya dua-duanya nangis. Minta lagi, akhirnya dicuil. Satu kurma yang dicuil, dikasihkan anaknya, dikasihkan ke anaknya. Ini pengemis belum makan sama sekali. Ini juga menunjukkan kezuhudan siapa? Fatimah. Sekiranya di rumahnya Fatimah itu banyak harta nisaya, dikasihkan banyak, gak mungkin ngasih berapa? 3 kurma. Padahal istrinya Nabi, wanita mulia, tapi hidup dalam kezuhudan. Makanya melarate wong saiki ku sik mangan sego. Melarate wong saiki ku sik mangan sego meskipun utangan. Itu pun jarang utangan, masih ada lah nasi. Kalau orang dulu itu zaman tahun 60, zaman tahun 50 di desa-desa itu, saya diceritani sama mbah saya dulu itu, miskinnya orang dulu itu enggak makan. Betul mana? Miskinnya orang sekarang masih bisa apa? Masih bisa makan. Ini harus bersyukur kita ini. Nah, Aisyah ini orang yang karim, karimah, dermawan. Abdullah bin Zubair tadi itu keponakannya siapa? Aisyah berkata, dicantumkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Abdullah bin Zubair pernah berkata, "Tidak pernah aku menjumpai wanita yang paling dermawan melebihi ibundaku."
dan bibiku. Siapa ibunya Abdullah bin Zubair tadi? Asma binti Abi Bakar. Saya tidak pernah melihat wanita yang lebih dermawan daripada dari ibuku sendiri, siapa tadi namanya? Asma binti Abi Bakar. Dan dari bibiku, siapa namanya? Aisyah. Kata Abdullah bin Zubair, akan tetapi kedermawanan mereka berdua berbeda. Kedermawanan mereka berdua berbeda. Adapun ibuku Asma binti Abi Bakar, ini tidak pernah menyisakan harta di rumahnya. Kalau dapat rezeki dibagi-bagi habis. Kalau dapat rezeki dibagi-bagi habis. Itu ibuku. Tidak pernah menyisakan harta di rumahnya. Lihat wanita zaman dulu itu kayak gitu. Ibuku tidak pernah menyisakan nikmat rezeki atau makanan di rumahnya. Langsung dibagikan ke orang-orang habis. Adapun Aisyah, ibu bibiku, beliau kalau dapat rezeki tidak langsung dibagikan, tapi dikumpulkan. Dikumpulkan, kalau sudah banyak baru dibagi-bagi. Berarti lebih dermawan siapa? Aisyah apa Asma? Kalau Asma dapat dibagi-bagi habis. Kalau Aisyah dikumpulkan dulu, kalau banyak dibagi-bagi habis. Lebih dermawan siapa? Aisyah apa Asma? Hadis ini dua cara infak tadi itu. Yang pertama langsung habis, yang kedua dikumpulkan setelah itu dibagi habis. Ini tidak bisa dikatakan yang pertama lebih dermawan, yang kedua lebih dermawan, tidak bisa. Karena ujung-ujungnya sama-sama habis. Paham enggak? Aisyah mengumpulkan bukan untuk diri. Cuma masa ngasih orang, dapat dikit dikasihkan orang. Menurut Aisyah dikumpulkan dulu. Kalau sudah banyak baru dibagikan ke orang banyak. Terlepas dari cara berderma yang berbeda tadi, tapi dua-duanya adalah orang yang karimah, ahli sodak. Dan itu tidak heran. Kenapa kok tidak heran? Karena Asma dan Aisyah ini adalah anak dari manusia yang paling dermawan pada zaman. Siapa? Abu Bakar. Dia membawa seluruh hartanya. Ketika Umar membawa setengah hartanya, ditanya oleh Nabi, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ada lagi semisalnya ya Rasulullah. Berarti setengahnya. Setengahnya saya bawa kepada sampean, setengahnya saya taruh di rumah untuk keluarga saya. Tiba-tiba datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Maka gak heran kalau punya anak namanya Aisyah sama Asma, orang yang dermawan. Karena orang tuanya dermawan. Bahkan dalam riwayat Aisyah sama Asma ditinggal hijrah oleh Abu Bakar. Abu Bakar kan hijrahnya kan bareng Nabi. Hijrah duluan. Aisyah sama keluarganya lebih lambat. Ketika ditinggal kakeknya beliau, kakeknya Aisyah, bapaknya Abu Bakar, Abu Kuhafa Utsman bin Amir, berkata kepada cucu-cucunya, wahai cucuku, apa yang ditinggalkan ayahmu di kota Makkah ini? Bapaknya Abu Bakar ini buta, gak bisa lihat. Maka dalam riwayat Aisyah dan Asma ini mengumpulkan bebatuan, ditaruh di kantong. Kis, tahu kantong ini? Kantong zaman dulu itu, kalau nyimpen emas, nyimpen apa kan, ditaruh di kantong. Belum ada dompet seperti kita. Terus disuruh pegang sama kakeknya, wahai kakek kami, sesungguhnya ayah kami meninggalkan harta yang banyak untuk kami. Biar gak khawatir. Padahal itu apa? Fatu. Itu Aisyah radhiyallahu, dermawan orangnya. Kemudian beliau ini termasuk ulama-nya wanita pada zaman itu. Banyak para tabiin datang kepada Aisyah. Bahkan para sahabat Nabi yang gak jelas perkara tentang urusan-urusan yang tidak banyak diketahui oleh orang lain kecuali orang yang dekat sama Nabi, para sahabat datang ke Aisyah. Para tabiin datang ke Aisyah. Ya, saking faqihnya. Beliau banyak menyerap ilmu dari Rasulullah, beliau memiliki ilmu dari Rasulullah yang sedikit dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain. Dan Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang gadis. Semuanya janda kecuali Aisyah saja. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Aisyah
menjadi tempat terakhir Rasulullah sebelum wafat, bukan istrinya yang lain. Kemarin sudah saya ceritakan, Rasulullah ketika sakit keras itu beliau masih menggilir istrinya karena haknya istri, dibopong, dipapah sama Ali sama Fadl kalau enggak salah, dibawa ke rumahnya istrinya beliau Fulana, kalau sudah selesai dibawa lagi ke rumah istri yang lain Fulana, dibawa lagi ke rumah yang lain Fulana. Sampai ketika Rasulullah sudah sakit keras sangat payah, Rasulullah berkata, "Aina ana khodan?" Besok aku di mana? Besok aku di mana? Akhirnya istri-istri Nabi yang lain paham, oh ini Rasulullah ingin dirawat oleh Aisyah. Maka istri-istrinya Nabi kumpul musyawarah, akhirnya sepakat mereka legowo, di sakit kerasnya Nabi ini biarkan Aisyah yang merawat seperti keinginan Nabi. Maka di rumah, dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dirawat oleh Aisyah, dibacakan apa? Rasulullah biasa membaca untuk dirinya qul wallahu qul falak qul binnas, betul? Atau rukyah-rukyah yang lain. Tapi ketika beliau parah, yang baca siapa? Aisyah. Disayangi, dipangku sama Aisyah. Waktu itu Rasulullah sama Aisyah, tiba-tiba ada saudaranya Aisyah datang. Namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Tahu nama itu? Anaknya siapa itu? Anaknya Abu Bakar. Ya. Abdurrahman bin Abu Bakar datang bawa siwak. Maka Rasulullah melihat Abdurrahman. Abdurrahman ini apanya Nabi? Saudara ipar. Dilihat itu bawa siwak. Maka Rasulullah ditawari sama Aisyah, "Apakah Anda ingin siwakan ya Rasulullah? Apakah panjenengan ingin siwak?" Rasulullah ngasih isyarat iya. Maka diambilkan sama Aisyah siwak. Siwak itu kan alot, atos bahasa Jawanya, iya kan? Maka Aisyah melihat itu sangat sulit bagi Rasulullah. Akhirnya, "Ya Rasulullah, apakah perlu saya lunakkan?" Iya. Akhirnya dilunakkan sama siapa? Aisyah. Dilunakkan dengan cara apa? Digigit sama Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, di antara keutamaan yang diberikan Allah kepada aku adalah Allah menjadikan ludaku sama ludanya Nabi apa? Hah? Bertemu sebelum kematian beliau. Melalui apa tadi? Ini juga sunnahnya Nabi itu, siwak itu. Siwak itu ada termasuk sunnah sampai dalam kondisi hampir wafat Rasulullah tetap siwakan. Dan siwak itu memang kalau kita pegang gampang hilang. Karena setan itu suka menghilangkan siwak. Kira-kira banyak enggak orang di sini yang pakai siwak sampai habis gitu? Kebanyakan apa? Hilang. Mesti hilang, enggak sampai habis mesti apa? Karena setan senang. Iya, 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 ada sendiri juga yang teledor, enggak mesti setan yang disalahkan. Ya. Itu sunnah Nabi itu. Sampai ketika menjelang wafat Rasulullah pakai siwak. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, terjadi peristiwa besar yang menyebabkan kisahnya Aisyah masuk dalam Al-Qur'an, dibaca sepanjang zaman sampai batas waktu yang Allah tentukan menjelang hari kiamat. Allah hilangkan Al-Qur'an, Allah angkat Al-Qur'an. Ini terus dibaca, yaitu kisah apa? Tentang Aisyah. Hah? Kisah hadisul ifki. Kisah hadisul ifki. Rasulullah pernah dituduh berzina. Kenapa Al-Imam Ibnu Qudamah mencantumkan istri-istri Nabi dalam bab akidah kitab Lim'atul I'tiqad? Karena ada sekte sesat yang menuduh istri-istrinya Rasulullah. Makanya beliau mencantumkan bab istri-istrinya Nabi dalam masalah apa? Akidah, manhaj. Bukan sekedar sirah. Paham ya? Karena ada sekte menyimpang yang menuduh salah satu istrinya Nabi berzina, salah satunya Syiah. Bagaimana kok terjadi tuduhan itu? Saya ceritakan, lumayan panjang ini ceritanya. Jadi dahulu ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bepergian, waktu itu perang, kebiasaannya Nabi mengundi, diundi istri-istri Nabi. Diundi siapa yang akan diajak. Ini juga sunnah ini.
Kalau misalnya suami punya istri 4, si suami mau safar tugas ke sebuah tempat selama 1 bulan, siapa yang diajak ini? Maka di sini dianjurkan untuk diundi. Ini mengundi yang boleh. Siapa dulu diundi? Atau enggak diundi juga enggak apa-apa, tapi harus urut. Besok safar berikutnya fulana, besoknya lagi fulana. Paham ya? Harus adil. Kebetulan pada waktu itu yang keluar sahamnya siapa tadi? Aisyah. Aisyah yang diajak Nabi dalam sebuah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Rasul perang. Kemudian keluarlah Rasulullah sama Aisyah dan para sahabat, sampai suatu saat intinya sudah selesai perjalanan itu mau pulang ke Madinah. Waktu itu Aisyah keluar dari sekedupnya. Tahu sekedup? Audaj. Sampai lihat unta, terus kadang-kadang orang Arab suka ngasih rumah-rumahan di atas unta itu. Pernah tahu ya? Itu namanya Audaj. Aisyah ada di situ. Beliau turun karena ada hajat beliau. Karena pada waktu itu tentara lagi istirahat. Ya, melepas penat sambil ya menyelesaikan hajat-hajat yang perlu diselesaikan. Aisyah keluar dari sekedup beliau. Kereta lah kalau sekarang ya, apa namanya itu. Waktu kembali Aisyah merasa bahwa kalungnya itu jatuh atau hilang. Maka kembali Aisyah mencari, ketemu akhirnya. Ketemu balik-balik, hilang, orang semua sudah pergi semua. Kenapa? Karena sekedup itu diangkat oleh sahabat, dinaikkan ke unta. Dikira Aisyah sudah ada di dalamnya. Aisyah masih gadis, bukan gadis ya, sudah jadi istrinya Nabi. Masih apa? Masih belia. Masih belum gemuk. Bukan ibu-ibu umur 50 Aisyah pada waktu itu. Wong Rasulullah wafat aja Aisyah masih umurnya berapa? Masih belasan tahun. Paham sampai sini? Dikira Aisyah sudah masuk, berangkatlah pasukan ini. Aisyah datang, loh, enggak ada orang sama sekali. Aisyah berpikir, ini daripada saya kejar, nanti saya enggak ketemu pasukan kalau sadar saya enggak ada, mau kembali, saya enggak ada di tempat. Daripada gitu saya tunggu aja. Paham enggak maksud saya? Daripada nanti ngejar enggak ketemu, atau ketika tentara sadar mereka balik ke sini, aku enggak ada di tempat. Jelas maksudnya? Aku tunggu saja. Ditunggulah sama Aisyah di tempat itu. Saking lelahnya, capeknya, tidur Aisyah. Di saat Aisyah tidur itu, ada seorang prajurit Islam, tentara Islam, sahabatnya Nabi, ketinggalan karena ketiduran, kecapean, letih mungkin. Namanya siapa? Ayo. Sofwan bin Mu'attal. Dia duga aja pasukan hilang semuanya, sudah pergi. Terus lihat ada seorang wanita pakai pakaian hitam. Maka dilihat kelihatan wajahnya Aisyah, dan kebetulan Sofwan bin Mu'attal ini kenal sama Aisyah sebelum turun ayat hijab. Paham maksud saya? Jadi tahu ini istrinya Nabi. Maka ketika melihat ini istrinya Nabi, langsung Sofwan bin Mu'attal tidak ngomong satu huruf pun kepada Aisyah. Jangankan zina, ngomong satu huruf, satu titik, tidak sama sekali kepada Aisyah. Tetapi Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai dengar nih Aisyah, langsung ditutup mukanya sama Aisyah. Kata Aisyah, demi Allah aku tidak melihat orang ini ngajak aku bicara sama sekali. Yang aku dengar dari lisannya adalah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia menderumkan untanya, agar untanya menderum, agar Aisyah naik.
Enggak ngomong belas sama, jangankan ngomong monggo silakan naik, enggak. Bahkan tadi ke dalam riwayat dikatakan tidak mendengar apa? Ucapan sama sekali kecuali apa? Enggak ngerti, karena tahu ini kehormatan Rasulullah. Enggak boleh sembarangan ngajak ngomong istrinya Nabi. Inilah Islam, wanita itu berharga. Ya, enggak seperti wanita-wanita barat mau salaman, mau apa. Enggak diajak ngomong. Saking menjaga kehormatan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik dituntun sama Sufyan bin Mu'attal. Enggak diajak ngomong sama sekali, dituntun sampai datang ke mana? Ke Madinah. Lu itu pasukan enggak tahu lo kalau Aisyah itu ketinggalan. Ya karena ya perjalanan. Sampailah intinya orang-orang munafik melihat tuh. Loh, kok istrinya Nabi Aisyah kok sama satu laki-laki berduaan? Maka dikabarkan berzina. Sampai ini berita ini seperti rayap ya yang menggerogoti kayu, menyebar di kota Madinah. Banyak di antara sahabat yang ikut menyebarkan gosip ini. Di antaranya Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Mistah bin Utsasa. Di antaranya juga adalah Hamna binti Jahash, istrinya Mus'ab bin Umair, jandanya Mus'ab bin Umair. Dan gembong orang yang menyebarkan berita itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, kepalanya orang munafik. Kesempatan nih. Lah, setelah itu Aisyah enggak tahu apa-apa. Kalau dirasani wong sa Madinah, wong sing enggak api-api itu. Aisyah sakit. Enggak tahu kalau beliau itu diomongin orang-orang, enggak tahu. Aisyah berzina, Aisyah berzina sama Sufyan bin Mu'attal. Ya. Aisyah enggak paham. Cuma Aisyah itu melihat Rasulullah kok beda begitu loh. Padahal beliau sakit. Ya. Mesranya Rasulullah, sayangnya Rasulullah tidak seperti kemarin-kemarin. Ibaratnya begitulah. Aisyah masih belum paham itu. Sampai suatu saat Aisyah ini butuh keperluan buang hajat, diantarkan Ummu Mistah. Siapa tadi? Ummu Mistah ini adalah ibunya Mistah. Mistah termasuk yang ikut menyebarkan berita negatif tersebut, berita hoax tersebut. Paham sampai sini? Maka ketika mengantarkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tadi itu kepleset nih Ummu Mistah. Kepleset hampir jatuh, terus si Ummu Mistah ngomong, "Celakalah Mistah. Celakalah Mistah." Kaget Aisyah, "Loh, kenapa kau doakan anakmu jelek seperti itu? Enggak boleh. Jangan kau doakan anakmu dengan kejelekan." Ini Aisyah masih orang awal, masih kecil, masih umur belasan mungkin, masih belia. Aisyah itu, kenapa kau doakan kecelakaan bagi putramu sendiri? Kata Ummu Mistah, "Loh, kamu gak tahu tak Aisyah, dia ini termasuk yang menyebarkan tuduhan bahwa kau berzina, dan orang-orang Madinah menceritakan dan membicarakan dirimu." Loh, baru tahu Aisyah ini selama kurang lebih satu bulan atau beberapa hari, satu bulan dalam dua itu baru tahu. Setelah itu Rasulullah, Aisyah juga melihat Rasulullah itu berbeda sikapnya, perilakunya. Maka Aisyah minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke kedua orang tuanya. Aisyah kemudian pulang ke rumah bapaknya siapa? Abu Bakar. Dan kepada ibunya siapa namanya tadi? Ummu Rumah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di depan manusia, "Wahai manusia, telah sampai kabar-kabar berita miring-miring seputar keluargaku. Tidaklah aku tahu dari Aisyah kecuali kebaikan, dan tidaklah aku tahu Sufyan bin Mu'attal laki-laki yang bersama Aisyah kecuali dia itu orang baik." Maka Sa'ad bin Mu'ad berkata, Sa'ad bin Mu'ad ini pendekarnya Ansor dari suku Aus. Sa'ad bin Mu'ad ini ketika wafat arsnya Allah bergoncang. Orang soleh, tapi saya enggak mau ceritakan panjang. Intinya Sa'ad bin Mu'ad ngomong, orang soleh ini, "Ya Rasulullah, seandainya yang menyebarkan berita itu
dari sukuku Aus, niscaya saya bunuh orang itu. Tapi jikalau yang melakukan itu dari kalangan Khazraj, perintahkan aku ya Rasulullah, akan aku penuhi perintahmu. Paham enggak maksudnya? Lah kebetulan Sa'ad bin Mu'ad ini ketuanya suku Aus. Ya Rasulullah, seandainya orang yang menyebarkan berita itu dari golongan kami Aus, saya sendiri yang penggal kepalanya ya Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa Sa'ad bin Mu'ad percaya 100% kepada Aisyah. Paham ya? Gak mau membuat sedih Rasul dan keluarganya. Sa'ad bin Mu'ad ini orangnya luar biasa, orang soleh ini, walinya Allah. Ketika mati arsnya Allah goncang. Tapi kalau yang menyebarkan berita itu dari Khazraj, perintahkan kepada aku ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan akan saya tuntaskan perkara ini. Dan kebetulan Abdullah bin Ubay bin Salul itu Khazraj sukunya. Paham sampai sini? Gak terima ketua sukunya Khazraj, namanya Sa'ad bin Ubadah. Sama-sama Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad Aus, Sa'ad bin Ubadah apa? Khazraj. Ini orang selalu kemana-mana bareng nih. Disebutkan Sa'ad bin Mu'ad, mesti disebut Sa'ad bin Ubadah. Makanya dijuluki Sa'dan, dua Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad Aus, Sa'ad bin Ubadah Khazraj. Lebih gede mana Khazraj sama Aus? Lebih gede Khazraj. Kata Aisyah, Sa'ad bin Ubadah itu orang baik, orang soleh, tapi dia kebawa emosi. Kata Aisyah, maka dia berkata membela Khazraj, maksudnya itu loh. Gak terima dengan omongannya siapa? Omongan siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Sa'ad bin Ubadah ngomong seperti itu membela Khazraj, maka berdiri lagi ketuanya Aus, namanya Usaid bin Khudair. Lelaki hebat, sama-sama hebat semua ini. Usaid bin Khudair mengatakan, dusta kau Sa'ad bin Ubad. Akhirnya terjadi cekcok antara Aus dan Khazraj. Rasulullah semakin pelik ini. Tujuannya Rasulullah kan mencari apa? Solusi. Ternyata justru menyulut apa? Permusuhan antara Aus dan Khazraj. Akhirnya Rasulullah, sudah. Rasulullah berhenti. Singkat kata, ini Rasulullah sampai benar-benar sedih. Akhirnya Rasulullah datang ke Aisyah. Dengarkan. Wahai Aisyah, jika engkau benar-benar suci dan bersih dari tuduhan itu, niscaya Allah akan membelamu. Tetapi wahai Aisyah, jika kau benar-benar berzina dan berdosa, tub ilallah, bertobatlah kepada Allah, dan Allah mengampuni tobat hambanya. Langsung berderai air mata Aisyah. Suami yang dicintainya, yang diharap membelanya, yang menepis tuduhan itu, tapi ketika mendengarkan ucapan itu langsung dari menangis nih Aisyah. Paham maksudnya? Menangis karena Rasulullah sendiri gak percaya sama dirinya, seakan-akan seperti itu. Akhirnya Aisyah berkata, ajib ya Abi, wahai ayahku Abu Bakar, tolong jawab ucapannya ucapannya Rasulullah ini, jawablah. Kata Abu Bakar, bagaimana aku menjawabnya wahai putriku? Akhirnya ngomong sama ibunya. Ngomong sama siapa? Ibunya namanya siapa tadi? Ummu Rumman. Wahai ibu, jawablah omongannya. Jawablah apa? Omongannya Rasulullah. Ajib. Wahai anakku, dengan apa aku menjawabnya? Semuanya berlepas diri. Maka Aisyah mengatakan, tidak ada yang layak aku omongkan kepada kalian kecuali berdiri Aisyah. Aisyah berkata, demi Allah, kalian telah mendengarkan berita itu dan menancap di hati-hati kalian. Sekiranya aku katakan kepada kalian bahwa aku berlepas diri dari perbuatan itu, dan Allah tahu bahwa aku memang benar-benar berlepas diri dari berita itu, demi Allah, kalian tidak akan mempercaya aku. Dan seandainya aku katakan, iya aku melakukannya, padahal aku tidak melakukannya, niscaya kalian semuanya mempercayainya. Paham gak maksudnya? Berita ini sudah terlanjur meresap di dada-dada kalian. Seandainya aku katakan kepada kalian, aku berlepas diri bahwa aku gak berzina, dan memang aku gak berzina, niscaya gak ada yang percaya orang-orang ini. Dan seandainya aku katakan, iya aku berzina, padahal aku gak berzina, dan Allah tahu aku gak berzina, niscaya kalian pun setuju dan percaya kalau aku berzina.
Tidak ada yang aku omongkan kepada kalian ini kecuali seperti omongannya Nabi Musa, Nabi Yusuf. Tidak ada ucapan lagi untuk kalian ini, Rasul, bapak, emak, semuanya. Gak ada yang saya omongkan kecuali ucapannya Nabi Yusuf. Fasabrun jamil, hanya kesabaran yang aku andalkan di sini. Wallahul musta'an, hanya Allah tempat aku mengadu, tempat aku minta pertolongan. Alama tasifun, atas yang kalian sifatkan kepada diriku ini. Langsung Aisyah tertidur, sedih luar biasa, nangis Aisyahnya. Tidur langsung di kasur, sakit loh Aisyah ini. Sakit jasad, sakit psikologi juga, psikis. Tertidur Aisyah. Kata Aisyah, di saat seperti itu, belumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahku, datang wahyu. Dan Rasulullah karo wahyu itu, Aisyah berkata, saya ini enggak berharap. Saya tahu Allah akan membela aku, saya tahu, kata Aisyah. Pasti Allah membela saya. Tapi saya itu enggak sampai mikir kalau Allah turunkan ayat khusus tentang aku. Siapa aku ini? Allah turunkan ayat khusus tentang aku. Saya hanya meyakini karena aku enggak salah, pasti Allah membela aku. Tapi paling-paling Rasulullah mimpi dikasih tahu bahwa aku tidak bersalah. Aku enggak menduga bahwa sampai turun ayat. Paham enggak maksudnya? Ternyata belumlah Rasulullah keluar dari rumahku, Allah dapat wahyu. Dan berat bagi Rasulullah. Rasulullah itu kalau kena wahyu berat, keringetan, padahal itu musim dingin. Paham enggak maksud saya? Ini panjang kalau saya kirim ini. Rasulullah itu kalau menerima wahyu ada banyak apa? Banyak cara. Ada langsung, ada suara enggak dengar, enggak ada wujudnya. Ada melalui Jibril dengan jelmaan wajah aslinya. Kadang lewat Jibril tapi menyerupai manusia. Kadang sol-solatul jaros, seperti kemerincingnya apa? Lonceng, berat itu. Rasulullah merasa berat begitu. Maka saya lihat itu Rasulullah berat seperti itu. Sampai Rasulullah keringetan seperti segede-gede mutiara. Ya kalau saya ini ya keringetan saya jagung-jagung. Kata orang Jawa kan gitu ya. Kata Aisyah, padahal itu musim dingin, Rasulullah dapat wahyu. Setelah dapat wahyu, maka Rasulullah langsung wajahnya berubah, kayak gembira begitu Rasulullah. Seneng lihat wajahnya Rasulullah. Maka Aisyah ya melihat ke arah Rasulullah dan Rasulullah berkata, "Wa huwa yadhhak." Rasulullah senyum tertawa. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Aisyah, amma wallahi amma wa Allah faqad barra'aki. Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan dirimu wahai Aisyah, telah turun ayat dari langit tingkat 7 turun ke bumi mensucikan dirimu." Surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Turun ayat ini. Ketika turun ayat ini, apa kata Abu Bakar? Apa kata ibunya, mohon maaf, apa kata ibunya Aisyah? Apa kata bapaknya Aisyah? Abu Bakar dan istrinya. Kumi ila Rasulillah, segera berdiri, sambutlah Rasulullah. Kata Aisyah, demi Allah aku tidak berdiri untukmu. Aku hanya berdiri untuk Allah yang telah mensucikan namaku. Gergetan Aisyah sama Rasulullah. Tapi gergetan bukan gergetan benci, bukan. Tapi saking syukurnya dalam hal ini, saya enggak layak bersyukur kepada siapapun dalam hal ini kecuali siapa? Kepada Allah. Maka orang-orang yang terlibat, sahabat-sahabat yang terlibat dicambuki sama Rasul, dieksekusi, Qadhaf namanya itu. Menuduh tanpa bukti berzina. Satu orang dicambuk berapa? 80 kali dicambuki semuanya, termasuk Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah, sahabat yang mulia. Tapi tetap dicambuk untuk menghapuskan dosanya. Sahabat itu enggak maksum. Betul apa enggak? Sahabat secara keseluruhan maksum, enggak mungkin melakukan kesesatan semua sepakat, enggak mungkin. Tapi secara keseluruhannya, tapi kalau apa? Person-personnya enggak maksum, person-personnya enggak maksum. Paham saya ya? Hamna di cambuk, Mistoh dicambuk. Langsung Abu Bakar bersumpah, ini Mistoh selama ini dikasih nafkah sama Abu Bakar, masih kerabatnya Abu Bakar. Tapi ternyata dia menyebarkan berita untuk menghantam putrinya Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah aku putus nafkahku kepada Mistoh. Maka turun ayat, yaitu surat An-Nur ayat 22.
dan juga An-Nur ayat 5 bahwa janganlah orang yang diberi kelebihan itu bersumpah untuk memutus nafkah. Tidakkah engkau ingin Allah mengampuni dosamu? Maafkanlah dia. Tidakkah engkau ingin Allah maafkan dirimu juga? Maka kata Rasulullah, maka kata Abu Bakar, iya ya Rasulullah, aku ingin diampuni oleh Allah. Akhirnya disambung lagi nafkahnya. Maka kalau ada orang zaman sekarang menuduh Aisyah berzina, kafir dia itu. Allah mengatakan suci, kok dia mengatakan kafir? Kalau mengatakan Aisyah itu berzina, otomatis dia kafir terhadap ayat ini. Jangankan mengkafiri ayat, mengkafiri satu kalimat dalam Al-Quran bisa apa? Murtad, apalagi satu ayat. Makanya para ulama menjelaskan, barang siapa masih menuduh Aisyah berzina setelah turunnya ayat apa tadi? Surat An-Nur ayat 11, maka dia murtad, kafir, karena mengkafiri ayat ini. Ini tentang cerita Aisyah, dan itu kalau seandainya dikupas, pelajaran-pelajaran dari hadis ulif itu sangat banyak. Di antaranya adalah jangan gampang menerima berita hoax. Itu pun itu di antara hikmah ya. Meskipun banyak hikmah-hikmah yang lain, tapi yang terbesar di antaranya itu, ya. Nah, kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang Aisyah, keutamaan beliau. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini, karena sudah azan, kita azan dulu. Ya, nanti kita jelaskan sedikit tentang wafatnya beliau. Ya, silakan azan dulu. Allahu akbar. Silatul Fadil wa ba'atul maqam Mahmud. Baik. Aisyah
radhiyallahu ta'ala anha ada seorang faqih. Para sahabat kalau ada masalah pelik seputar agama, beliau mendatangi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau wafat pada tahun 57, yaitu 57 Hijriah. Sebentar, saya baca dulu. 57 Hijriah berdasarkan riwayat yang sahih. Dalam riwayat yang lain 58 Hijriah. Kalau di kitab berapa? Itu yang sarannya Syekh Utsaimin ya. Betul? Atau yang Lumatul Itiqad? Yang Syekh Utsaimin ya. Itu ada dua, ada Syekh Fauzan sama Syekh Utsaimin. Sebentar ya. 58 Hijriah. Ini yang Syekh Utsaimin ya kan? Riwayat yang lain ada lima, itu biasa itu. Masalah tarikh itu biasa, ada selisih apa? Selisih bulan, selisih tanggal itu biasa. Jadi ada yang mengatakan 57 Hijriah, ada yang mengatakan 58 Hijriah. Kemudian tapi kalau pengarang ini yang di sini merujukkan yang 5 berapa tadi? 57, yang dipanjenengan 5 berapa tadi? 58. Tidak ada masalah. Kemudian fi lailatis tsulatsa, beliau wafat pada malam Selasa. Berarti dari Senin. Betul apa enggak? Hari Senin tapi Senin malam. Malam Selasa. Seperti wafatnya siapa? Seperti wafatnya Abu Bakar. Malam Selasa, hari Senin malam Selasa. Abu Bakar kan ingin wafat hari Senin, tapi wafatnya ternyata enggak hari Senin tapi malam Selasa. Berarti kan Senin malam, tapi Senin malam itu bukan apa? Bukan Senin. Paham ya? Baik. Khalat min Ramadan ba'dal witr wa dufinat min lailatiha. Beliau dikuburkan malam-malam. Seperti banyak sahabat juga yang dikubur malam hari selama terpenuhi haknya. Artinya disolati pengur jenazahnya. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah, yang mensolati jenazah beliau Abu Hurairah. Ba'da an umirat, setelah beliau berumur 63 tahun. Setelah beliau diberi umur berapa? 63. Antum bayangkan beliau menjanda berapa lama tuh? Puluhan tahun. Beliau menjanda puluhan tahun dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebut di sini, beliau wafat ketika berumur 63 tahun Hijriah. Kemudian ada penjelasan para ulama bagaimana hukum orang yang mencela Aisyah, seperti orang-orang Syiah menuduh Aisyah berzina dan seterusnya. Perhatikan penjelasan para ulama. Al-Imam Ibnu Qudamah, pengarang kitab yang sedang kita pelajari ini. Pengarang kitab apa, Pak? Lumatul Itiqad. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, "Faman qadzafaha bima barra'ahullah minhu faqad kafara billahil azim." Barang siapa masih menuduh Aisyah setelah turunnya surat An-Nur tadi itu, maka dia kafir. Imam Nawawi bermadzhab Syafi'i berkata, "Bara'atu Aisyah minal ifki ya bara'atun qati'atun bin nasil Qur'an." Ya. Berlepas dirinya Aisyah, kesucian Aisyah dari perbuatan zina itu Allah turunkan ayat dengan nas yang qat'i. Ya. Falau tashakkaka fiha insan, seandainya ada orang ragu-ragu dan masih meragukan Aisyah, sara kafiran murtad, dan dia kafir murtad. Itu ragu-ragu loh, apalagi turun ayat mensucikan Aisyah terus dia ngomong, "Ya, kita kan enggak tahu ya kejadian sebenarnya." Ya enggak tahu itu zina apa? Kafir orang ngomong kayak gini nih. Jangankan nuduh, ragu-ragu saja itu apa? Kafir. Karena Allah sudah menurunkan ayat, harusnya sami'na wa atha'na. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim, wattafaqatil umma ala kufri qadhifiyah. Para ulama sepakat orang yang menuduh Aisyah berzina kafir. Sepakat, enggak ada khilaf para ulama. Seandainya Syiah ini enggak punya dosa, belas enggak punya dosa. Dosanya si jitok misalnya menuduh Aisyah apa? Berzina, sudah cukup untuk mengkafirkan mereka. Seandainya enggak punya dosa apa-apa kecuali satu tok, mengkafirkan apa?
Karena konsekuensi dari mengkafirkan Isa adalah dia mengkafiri siapa? Al-Quran, mengkafiri zat yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan Isa apa namanya suci, dan Rasulullah dahulu mencambuk, memberi had, hukuman kepada para penuduh dari kalangan sahabat. Tetapi Rasulullah tidak menghukum orang-orang munafik. Orang-orang munafik tidak kena hukuman sama sekali. Yang dihukum sahabat-sahabat. Kenapa? Karena had, hukum dera, cambuk tadi itu untuk menghilangkan dosa. Dan sahabat ini disucikan biar gak dosa nanti di akhirat gak kena. Ada orang munafik gak berguna. Maksudnya dicambuki 1000 kali tetap kena neraka ini. Jadi gak penting, gak usah. Paham maksudnya? Fungsi dari had gak berlaku bagi mereka. Maka dibiarkan sama Nabi. Biarkan di akhirat saja lebih ganas dari cambukan dunia. Paham maksudnya ya? Nah, ada pun sahabat-sahabat tadi itu karena Rasulullah sayang sama mereka, disucikan. Di Hasan bin Sabit, Hamna binti Jahaz, terus Mistah tadi itu. Ya, wallahu a'lam. Itu tentang Aisyah. Insyaallah pada pertemuan datang kita akan ceritakan istri-istri Nabi yang lain. Mungkin nanti ada salah satu istri Nabi yang ceritanya enggak sepanjang ini. Enggak mesti setiap nama panjang satu pertemuan seperti ini. Ini pun Aisyah saya singkat-singkatkan biar jadi satu pertemuan. Kalau mau dipanjangkan bisa, tapi insyaallah cukup tadi itu. Adapun nanti seperti kisahnya saudara, kisahnya yang lain itu insyaallah ceritanya tidak terlalu apa? Panjang. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada satu atau dua pertanyaan. Tafadhol. Apa berlangsungkan aja tadi yang kita kan wanita harusnya mantan baik-baik kan menjadikan pasang makanya apa dia itu menerangkan apakah yang wanita baik-baik dan mengajikan pasang terangkan yang ini atau cerita apa ya? Iya. Tadi kan rasanya pagar sama istrinya Rasulullah kan semuanya menghidupkan. Iya. Terus pertanyaannya? Ada kaitannya enggak? Ya mungkin ya. Jadi begini, saya enggak tahu dan belum meneliti kapan mana yang lebih turun duluan, hadisul ifki ini, cerita bohong yang dihembuskan untuk Aisyah ataukah ayat yang mengatakan barang siapa menuduh harus membuktikan dengan 4 saksi. Itu mana yang lebih turun duluan? Nah, ini butuh menggali lagi, butuh lihat tafsir. Jadi saya belum bisa jawab sekarang. Apakah kejadian itu sebelum turun ayat Qadhaf? Tetapi kalau lihat dari apa dihukum cambuk, ya berarti di situ ada indikasi sudah turun ayat harus menghadirkan berapa? 4 saksi. Buktinya mereka dicambuk. Berarti kan di situ sudah ada ayat tentang qadzaf itu menuduh tanpa bukti. Itu indikasinya di situ. Berarti ketika tuduhan itu dituduhkan ke Isa, mereka dicambuk, itu menunjukkan kejadian itu sudah turun ayat tentang enggak boleh menuduh tanpa bukti. Wallahu a'lam. Yang lain silakan kalau ada. Tafadhol. Sudah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.